Kecelakaan ini terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Truk box bernopol B9473FEU dengan muatan 30 ton susu cair ini terguling dan melintang di tengah jalan, sehingga menutup salah satu jalur dari Surabaya menuju arah Tuban. Kecelakaan bermula saat truk box yang dikemudikan oleh Khairuddin perjalanan hendak mengirim susu cair dari Malang ke Jakarta. Kendaraan melaju kencang dari arah timur ke barat atau dari Lamongan menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian, ban depan truk tiba-tiba meletus. Kendaraan syarat muatan ini seketika oleng ke kanan dan menabrak beton pembatas jalan hingga terguling. Beruntung sopir selamat hanya mengalami syok, namun muatan susu tumpah ke aspal jalan. Dari Malang mau ke Jakarta. Muat apa ini? Muat susu. Ceritanya gimana Pak, kok bisa guling ini? Kronologisnya itu ban depan setir pecah, terus naik trotoar, habis itu kebalik langsung. Ada korban Pak? Enggak ada. Bapaknya? Alhamdulillah, enggak kenapa-napa. Beton pembatas jalan ini telah menyebabkan 5 kecelakaan serupa. Selain faktor human error, minimnya rambu-rambu dan penerangan jalan diduga menjadi pemicu. Truk box ini akhirnya dievakuasi setelah kendaraan pengganti tiba di lokasi kejadian untuk mengoper muatan. Husni Mubarok, JTV, Tuban.